Selamat datang di Stasiun Penyelamatan Binatang. Aku adalah penjaga binatang Kiki. Ayo kita gunakan drone untuk menemukan binatang yang memerlukan bantuan kita. Seret posisi tengah dan cari binatang terluka. Gambar diambil setelah kamu menemukannya. Ditemukan buaya yang kedinginan. Burung merak ini sakit. Seekor badak tersangkut di ban. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Leher badak itu tersangkut di ban. Ayo bantu dia. Teruslah berusaha. Badak itu hampir bebas. Lihat, leher badak itu terluka. Tanduknya juga patah. Putar gagang untuk membuat tanduk baru untuk badak. Luar biasa, badak itu punya tanduk baru. Badak suka makan semua jenis daun. Ayo bantu memeriksanya. Sehat sekali, kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Badak hidup di padang rumput terbuka. Sampai jumpa, badak. Mm-hmm.
Wow, asrama ini terlihat keren. Danau itu membeku dan buaya juga kedinginan. Buaya telah diselamatkan, tapi dia masih menggigil kedinginan. Wow, itu adalah telur buaya. Telur buaya akan menetas lebih cepat di sangkar yang hangat. Bayi buaya telah menetas. Ibu buaya dan bayinya sangat gembira. Buaya suka makan ikan. Ayo bantu memeriksanya. Sehat sekali, kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Buaya biasanya hidup di sungai atau danau. Sampai jumpa, buaya. Ini terlihat keren. Burung merak terlihat sedih karena dia mempunyai penyakit kulit. Oh, ada banyak sekali kutu di tubuh burung merak itu. Salep ini akan membantu menyembuhkan luka-luka. Penyakit kulit burung merak telah diobati. Dia menginginkan bulu ekor yang cantik.
Burung merak suka makan daun dan serangga. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Burung merak hidup di hutan. Sampai jumpa burung merak. Wow, asrama ini terlihat keren. Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Harimau yang gatal-gatal telah ditemukan. Zebra dengan lumpur di seluruh tubuhnya telah ditemukan. Penguin yang kotor telah ditemukan. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Hoi, hoi. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Ditemukan landak yang sedang bersedih. Ditemukan elang yang terluka. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Thank you.
Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Zebra suka berguling-guling di atas pasir dengan lumpur di tubuhnya. Wow, semua sudah bersih. Ayo kita periksa bagian dalam tubuh zebra. Oh tidak, ada banyak debu di paru-parunya. Ayo kita bantu dia membersihkan paru-parunya. Kerja yang bagus, debu sudah dibersihkan semua. Zebra suka makan berbagai jenis cabang dan daun. Bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Zebra hidup di padang rumput. Sampai jumpa, zebra. Wow, asrama ini terlihat keren. Ada tumpahan minyak di laut. Penguin tertutup di dalam minyak. Semprotkan deterjen. Ayo kita periksa bagian dalam penguin. Ada banyak bakteri dalam perutnya.
Kerja yang bagus. Penguin suka lingkungan dingin. Ayo buat salju untuknya. Lihat, penguin itu senang sekali. Penguin itu ingin makan udang dan ikan. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Penguin hidup di Antartika. Sampai jumpa, penguin. Wow, asrama ini terlihat keren. Harimau itu terkena penyakit kulit dan merasa gatal. Pertama-tama, bersihkan rambut pada area yang terkena penyakit. Lap Nana. Lalu, semprotkan penumbuh rambut. Kerja yang bagus. Penyakit kulit harimau telah diobati. Harimau suka makan daging. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Harimau hidup di hutan. Sampai jumpa, harimau. Thank you.
Wow, asrama ini terlihat keren. Landak kehilangan semua durinya karena sedih. Kupas kulit lidah buaya untuk membuat krim lidah buaya. Krim lidah buaya dapat membantu Landak menumbuhkan kembali duri-durinya. Wow, duri-duri itu tumbuh kembali semuanya. Landak suka makan buah-buahan, sayuran, dan serangga. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Landak hidup di hutan. Sampai jumpa, Landak. Wow, asrama ini terlihat keren. Elang menabrakkan kepalanya dan mengalami benjolan besar saat dia belajar terbang. Membuat kompres es. Kompres es dapat digunakan untuk mengurangi pembengkakan. Sayapnya juga cedera. Fantastis, elang itu dapat terbang lagi. Elang suka makan. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Elang hidup di pegunungan.
Sampai jumpa, Elang. Wow, asrama ini terlihat keren. Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Gajah dengan gading yang patah telah ditemukan. Ditemukan kungkang yang mengalami luka bakar. Ditemukan beruang coklat yang sakit. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Monyet yang merah dan bengkak di seluruh tubuh telah ditemukan. Rusa sika yang tersangkut di tanaman merambat telah ditemukan. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk.
bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Beruang coklat sakit perutnya. Ayo periksa dia. Ada banyak sampah di dalam perut. Tarik gagang ke atas untuk jangan membuang sampah sembarangan, karena binatang akan salah mengira sampah sebagai makanan. Beruang coklat adalah omnivora. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Beruang coklat hidup di hutan. Sampai jumpa, beruang coklat. Hutan sedang terbakar dan Kungkang mengalami luka bakar. Pertama-tama, bilas dengan air untuk mendinginkannya. Lap nanah. Ramuan perawatan dapat membantu luka sembuh dengan lebih baik. Kungkang itu telah diperban. Kungkang suka makan daun. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Kungkang hidup di hutan hujan. Sampai jumpa, Kungkang. Gading-gading gajah itu.
Lalu, gunakan laser untuk memperbaiki retakan-retakan. Wow, semua sudah diperbaiki. Rawatlah gading dengan baik. Wow, bersih sekali. Gajah suka makan berbagai buah-buahan. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Gajah hidup di padang rumput. Sampai jumpa, gajah. Rusa Sika sedang bermain di hutan dan tidak sengaja tersangkut di tanaman merambat. Keluarkan duri di tubuhnya dengan hati-hati. Lihat, Rusa Sika itu dapat berlari lagi. Rusa Sika ingin makan wortel. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Rusa Sika hidup di hutan. Sampai jumpa, Rusa Sika. Monyet bergelantungan di pohon dan membuat dirinya kotor dan gatal.
Lihat dan temukan kutu di monyet itu. Menemukannya, kita masukkan ke dalam toples. Semprot dengan obat anti gatal. Hebat, monyet itu melompat dari atas dan ke bawah lagi. Monyet suka makan pisang. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Monyet hidup di hutan. Sampai jumpa, monyet.